Hai teman-teman, jadi malam ini aku mau dinner dan aku mau tampilan hairstyle aku di front. Jadi aku dikerjain rambutnya sama Mama Ratu. Jadi aku minta tolong rambutnya tuh dikepang atau dikuncir kayak gini, Besti. Tuh, rambut aku memang sedikit agak rusak karena kemarin sering diwarna, sering di hair extension. Bukan hair extension sih, dikepang gitu, guys. Jadi kayak gitu rambutnya. Jadi ceritanya aku memang enggak suka nyisir, suka rambut yang model berantakan kayak gini emang. Temenan lagi sama dia. Dia subscribe YouTube aku, terus aku ajak nanti konten apa sih, masak-masak sama konten-konten dia lagi mau dandan gitu. Dia kan jual panci, tapi pancinya mau dijual 1,7. Sebenarnya 8 ribu sehari. Selama 8 bulan, berarti kalau sebulan itu 200-an lebih ya. Aku enggak jadi beli pancinya. Males. Saja aja temenan, mau bikin konten dia, mau dia mana bikin sini. Konten nanti ini saya karet, aku ngambil sedikit biar bagus jadinya ya, kalau kecil kayak gitu biar beda dikit penampilannya. Ada temanku Papua, bisa dia dari sini. Oh, dari atas gitu yang melengket-lengket kayak di salon ya. Dan sekarang setelah selesai dinner, kita kembali ke rumah lagi, I'm in home, dan waktunya kerja lagi. Anyway, bestie, jadi tetap harus semangat ya cari cuannya, biar nanti pas resesi global kamu nggak melarat-melarat banget. Jadi harus punya persiapan dari sekarang sebelum nanti kejadian finansial kita udah
bobrok banget. Jadi harus dari sekarang harus ngumpulin duitnya sekecil apapun itu ya teman-teman. Se puede poner en cualquier sitio aún.